Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa stanna bisunnati ila yawmiddin amma ba'du. Yang dihormati Fadhil pengacara majlis, yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam Pengerusi Yalin Takwasa Masjid Al-Falah, Muslimin dan Muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari yang bersejarah ini, 31 Ogos 2023, bersamaan dengan 14 Safar 1445, kita dapat meneruskan salah satu daripada program Masjid Al-Falah, iaitulah mengadakan majlis ilmu untuk kita beri maklumat dan kepahaman kepada masyarakat tentang kedudukan kita sebagai seorang Muslim dalam negara merdeka. Jadi tajuk yang dibincangkan pada kali ini iaitulah hijrah dan kemerdekaan. Para jemaah sekalian, bila kita kata hijrah, kita perlu memikir hijrah itu apa. Maknanya hijrah berpindah dari satu tempat ke satu tempat, nama dia hijrah. Kalau kata merdeka, maknanya merdeka ni kita bebas melakukan apa yang kita nak. Ada dua perkara yang berkaitan, merdeka dengan hijrah. Dia dua tu boleh kata kedekat. Kalau kita tak merdeka, maknanya kita terkungkung di bawah satu perkara yang cukup besar. Ada kalanya bila nak merdeka, kena hijrah. Jadi kita kata tajuk ni betul. Ada di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, zaman hidup dia tertekan. Siapa dia menekan dia? Abu Jahal, Abu Lahab, dan ramai lagi Pak Abu-Pak Abu yang ada di Mekah. Zaman kita ini ada lagi ke Abu Lahab dengan Abu Jahal? Tak ada dah. Abu Anah ada lah. Tak ada Abu Jahal, Abu Anah tak ada. Tetapi kita kena ingat, dalam sejarah dunia ni mengatakan bahawa at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah dia akan ulang balik cerita tula, cerita sama, tapi oleh watak yang berbeza. Cerita sama, watak berbeza. Daripada zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa berlawan dengan siapa? Mana pelajar kita ni awal ni, mari dekat nak tanya sikit. Nabi Musa lawan dengan siapa? Ni, budak. Tak tahu. Sudahlah. Siapa dia tahu? Mana awal hak kecil-kecil mari depan kita bertanya. Siapa dia jawab betul boleh hadiah. Boleh hadiah. Mari. Nabi Musa berlawan dengan Firaun. Nabi Ibrahim lawan dengan siapa? Lawan dengan Namrus, nama raja masa itu. Nabi Nuh lawan dengan siapa? Nabi Nuh dia tak ada lawan dengan raja lain, dia lawan dengan kaum dia. Pasal tu dia kata kaum Nuh. Nuh lawan dengan kaum dia, hak tak dengar kata. Siapa lagi dalam sejarah dunia ni hak ada lawan? Hak ada gu. Dia berlawan ni dua, sama ada berlawan dengan pembesar lain atau kita berlawan dengan sama-sama kita. Jadi dua-dua. Macam Nabi Lut. Lut lawan dengan siapa? Tak ada kaum Lut. Dia tak ada hak agenda, tak ada orang pembesar, tapi sama dia lawan. Maka kita mengatakan semua nabi, yang paling awal contoh utama yang kita kena belajar dalam sejarah dunia ni, iaitulah perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab di antara orang yang awal berhijrah, siapa dia? Ibrahim. Ibrahim duduk di kampung dia. Kampung dia di Iraq, nama dia Babilon. Kata orang Babilon.
Arak kata Babil. Di negara Babil ni, kalau kita kelatih Babil ni makna lain tak? Bahasa ini tak nak kata Babil dia ni, kepala dia panggil. Babil arak nama negeri. Kita tak tahulah. Takut ustaz-ustaz kita zaman dulu kata babi, kau budak-budak tenang kata ni, takut dia kira orang babi liu, orang babi tak dengar nasihat Nabi Ibrahim jadi babi. Wallahualam, kena cari pakar bahasa. Sebab kita duduk rekod bahasanya marah dah orang pula kita. Nah. Jadi dia duduk di Babil. Kumpulan dia ni, anak-anak dia semuanya sembah berhala. Bahkan Azar, dalam Quran tu yang sebut nama Azar. Jangan buh nama Azar ni. Azar ni kata ayuh Ibrahim. Ada juga ulama kata bukan ayuh, pak saudara. Tapi yang penting ayuh dia ke, pak saudara dia ke, kerja dia ni tokeh jo buat berhala. Ha, tengok perjuangan Nabi Ibrahim berat. Bila dia buat berhala, macam-macam benda Nabi Ibrahim paksa kena lawan. Akhir sekali dia pergi pecah berhala, dia katok berhala siapa pecah. Tak lama Ibrahim kata, tak boleh duduk sini ni. Buat-buat dia kata, wa illam tantahi. Ibrahim, kalau mu tak berhenti lagi, buat perangai kamu ni, la arjumanna, kami akan rejam kamu. Mana kita akan tohuk kamu, campur kamu, buang kamu, ataupun kita lontar kamu, itu la arjumanna kamu. Ibrahim akhirnya terpaksa tidak ada kemerdekaan. Nah, dengar pada jemaah ni. Bila dia tak boleh nak merdeka dalam hidup dia ni, maka Ibrahim terpaksa kena berhijrah. Dia berhijrah daripada Babil pergi ke Palestin. Ada dah ke di kalangan jemaah kita ni siapa ke Palestin? Ada dah. Siapa lagi? Tak ada lagi. Palestin ni bumi berkat. Allah Ta'ala pilih bumi Palestin ni bumi yang ramai para anbiya, para nabi duduk situ. Sebab tu dia kata barakna haulahu, bumi yang kami berkati sekeliling dia. Jadi Palestin ni sekitar dia tu bumi diberkati sebab ramai nabi duduk situ. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam duduk di Palestin. Tak boleh juga nak kembangkan dakwah. Tak boleh juga nak kembangkan dakwah, maka pada ketika itu dia berpindah pula pergi ke Mesir. Siapa di Mesir? Penjahat Mesir. Penjahat Mesir rampas isteri dia, Sarah. Ibrahim ni ada dua isteri, satu Sarah, satu lagi Hajar. Masa tu Sarah baru ada. Bila dia berlawan Ibrahim ni, Sarah ni berlawan dengan raja zalim di Mesir. Raja zalim tak boleh buat apa dia. Dia lepas Sarah, dia bagi hadiah kepada Sarah, Hajar, hamba. Jadi Sarah ni beri pada Ibrahim Hajar. Akhirnya Hajar melahirkan seorang anak, nama dia Ismail. Itu dia panggil hijrah. Kita ni bila kita tak boleh duduk di satu tempat yang banyak masalah, kita kena hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni merdeka kita yang keberapa ni? Merdeka kita ni yang keberapa? Mujad 60 ni. Gi belagak ke malam? Patut tahu tu. Nah. Orang lain belagak lah, kita tak belagak dah. Kita ceramah yang merdeka. Nah. Maknanya 60 ni tahu British telah tinggalkan negara. Selepas dia tinggal negara kita, kita kata alhamdulillah. Di antara banyak-banyak perkara yang dia benarkan, dia tulis je dalam perlembagaan kita ni, agama persekutuan Islam. Jadi bolehlah orang Islam ni ada peruntukan, ada kedudukan, ada perkara-perkara yang kita kata banyaklah kepentingan-kepentingan yang adanya, baik, alhamdulillah. Semalam anda baca muqaddimah kepada tafsir pimpinan Ar-Rahman. Tu ada kitab pimpinan Ar-Rahman ada tu. Allahyarham Mufti Haji Noor, Mufti Kelantan, dia masa tu dia yang tulis muqaddimah ni, Mufti Haji Noor. Dia kata dia tulis tafsir pimpinan Ar-Rahman ni pada tahun 1968. 68 kita merdeka 57 ni.
Mana lepas 10 tahun merdeka, Tengku Abdul Rahman minta dia tulis terjemahan makna Al-Quran. Maka ditulislah pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Jadi 78 dia sudah tulis tahun 72, mana 4 tahun masa. Nah, bukan pendek masa tu, 4 tahun masa dia punya projek. Jadi adalah peruntukan-peruntukan yang ada dalam Islam. Tetapi kalau kita kata dulu orang Islam ada setengah negara seperti negara komunis, kita tak boleh nak semaya pun tak boleh, nak beranak pun tak boleh. Negara komunis ni dia bagi seorang anak, ada tempat bagi dua orang, lepas tu orang lain lagi kena pegang anjing buat anak. Lepas tu kita setengah negara ni kita pergi jalan tempat dia, betul-betul orang duduk jalan bawa anjing. Kata bawa anjing, dia kata anak tak ada, bawa anjing. Jadi anjing jadi anak dia, anak akak dia. Jadi kita orang Islam di Malaysia ni masih lagi ruang terbuka Allah Ta'ala beri kepada kita, nak semaya boleh, nak baca Quran boleh, nak zakat boleh, nak kahwin mengikut Islam semua boleh. Cuma satu je yang tidak boleh, yang diskat oleh British, iaitulah tentang undang-undang sivil menyekat undang-undang syariat. Nah, itu kita kena belajar sejarah. Maknanya undang-undang sivil dia duduk atas, undang-undang syariah duduk bawah. Maka sampai sudah 66 tahun kita merdeka, tapi dalam bab undang-undang masih lagi terjajah. Nah, itu kita terpaksa kena terima bahawa masih lagi terjajah. Dan kita sebagai seorang Islam mesti letak dalam kepala kita bahawa kita tidak redha undang-undang penjajah itu. Kita nak undang-undang Islam, tetapi selagi kita tidak mampu, kita duduk di bawah orang panggil di bawah orang yang lemah, orang yang tidak kuat. Jadi orang timbul, kalau tak mampu undang-undang Islam, kenapa tak pergi negara lain, negara yang ada undang-undang Islam? Tuan-tuan kena tengok dalam dunia hari ini yang ada undang-undang Islam, negara mana? Negara mana ada undang-undang Islam? Arab Saudi saja yang masih lagi mengekalkan undang-undang jenayah, hudud, qisas, ta'zir, masih lagi undang-undang Islam. Negara OIC yang lain tak ada dah. Maka kita nak hijrah tak ada tempat. Orang lain pula tupai hijrah mari duduk tempat kita, ada. Maka di sinilah kita nak faham makna hijrah dan makna kemerdekaan. Makna hijrah dan makna kemerdekaan, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik, cerah dada kita, gembira kita boleh berhijrah, dan juga kita merdeka daripada perkara yang tidak baik, insya-Allah. Dalam Al-Quranul Karim telah memberi satu galakan yang besar, iaitulah siapa yang berhijrah. Tuan-tuan tanda dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Siapa yang berhijrah pada jalan Allah. Mana ayat Quran ni? Ayat peringkat awal. Sahabat-sahabat Nabi yang duduk di Mekah tak boleh nawak berapa. Hak berani gedebel sikit, boleh lawan Abu Jahal, bolehlah. Nak semaya ke, nak mengaku Islam ke, boleh. Sahabat-sahabat hak lemah mengaku Islam kena pukul. Seperti Ali Yasir, keluarga Ammar, bagaimana ayah dia, mak dia diseksa. Bilal telah diseksa. Suhaib, seorang yang sempat berniaga di Mekah, harta dia dirampas. Boleh katakan orang Islam yang lemah ditindas, yang kuat diboikot. Maknanya tak boleh nak apa duduk Mekah. Maka ketika itu Allah Ta'ala bagi galakan, wa may yuhajir fi sabilillah, sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah,
nescaya mereka akan dapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Mana kalau mutalib duduk sini tak subur, tak boleh hidup molek, tak boleh nak beramal dengan undang-undang Islam, pergi tempat yang boleh. Jadi adalah sahabat-sahabat mula berhijrah. Para pelajar, bila kita baca ilmu tentang hijrah, dia ada dua kali hijrah. Tanda, dua kali hijrah. Hijrah yang pertama, dia pergi ke Habasyah. Berapa puluh orang sahabat di sana. Kemudian hijrah yang besar, iaitulah dari Mekah ke Madinah. Ada orang berhijrah, mati tengah jalan. Bila mati tengah jalan, apa yang kita nak beri pada dia? Dia boleh pahala hijrah ke tidak? Maka Allah kata jebut, "Wa may yakhruj min baitihi muhajir ila Allah wa rasuli." Siapa dia keluar daripada rumah dia nak hijrah kepada Allah dengan Rasul, nak pergi ke Madinah. "Thumma yudrikul mautu." Kemudian dia mati tengah jalan, faqad waqa'a ajr Allah. Allah Taala beri rezeki, beri apa ni? Pahala hijrah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi para jemaah kita sekarang ni, bila kita kata hijrah, Nabi sebut dalam hadis setelah pembukaan kota Mekah pada tahun yang ke-8, Nabi kata apa? La hijrata ba'dal fath. Tak ada lagi hijrah ke Madinah selepas pembukaan kota Mekah. Mana lepas bukaan kota Mekah, tak ada lagi hijrah ke Madinah. Sebab Mekah sudah jadi negara Islam. Sudah aman. Abu Jahal sudah mati. Abu Lahab sudah binasa. Segala abu penentang Islam sudah lari. Yang ada saki-baki masuk Islam belakang. Jadi nak hijrah buat apa lagi? Mana tidak ada sebab lagi untuk hijrah. Nah, tapi kalau hijrah sebelum itu, orang boleh pergi. Maka bila selesai urusan, Nabi SAW wafat, sahabat-sahabat duduk bincang, ada lagi ke dak hijrah ni? Hijrah ke Madinah tak ada dah, tapi ada lagi ke dak hijrah? Maka sahabat yang duduk dekat dengan Muawiyah radhiyallahu anhu duduk bincang, kita ni negara kita sudah aman. Tempat duduk kita molek dah. Boleh lagi dah kita hijrah. Jadi bincang-bincang, maka kata di Muawiyah radhiyallahu anhu, "Tazakarna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah bermesyuarat, berbincang tentang hijrah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat ni kelebihan dianya, bila dia bincang Nabi ada, ataupun Nabi dengar, ataupun maklumat sampai ke Nabi sallallahu, maka Nabi akan perbetulkan kalau salah. Kalau betul, diperakui benar apa yang kamu faham. Jadi bila kita sebut tentang hijrah, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah." Dengar ni para jemaah. "La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah." Hijrah tidak mati, tidak terputus selagi pintu taubat dibuka. Lani kita lani, alhamdulillah. Pintu taubat terbuka atau tak terbuka? Terbuka. Allah belum tutup lagi pintu taubat. Bila pintu taubat terbuka, tertutup, jawabnya ada dua waktu. Waktu yang pertama yang paling besar sekali dalam hadis ini, Nabi kata, "Wala tanqati'u taubah hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha." Taubat ni tak akan pintu taubat tertutup sehingga matahari naik sebelah barat. Kalau ni matahari naik kat mana? Kat di belakang tak? Naik kat nu? Tu kat ni. Bila nak kiamat esok, matahari naik kat ni. Naik. Waktu naik tu, orang yang beriman dia tahu sudah nak kiamat. Pada waktu tu kalau dia taubat, close, pintu tertutup. Lepas tu bila nak kiamat? Siapa dia boleh jawab malam ni, bila kiamat dia bijak. Bila kiamat? Bila? Dengar, bunyi dah jawab jauh-jauh, itu dekat sikit. Bila kiamat? Hari Jumaat. Bijak dah tu, betul dah tu. Hari Jumaat kiamat. Kata di para ahli motivasi, dia kata kiamat ini hari Jumaat tanpa tarikh. Jumaat tahu, Jumaat lah. Tapi tarikh tak tahu bila.
Dia kalau tidur dengan kita, tak tahu. Lo ni tuan-tuan jangan duduk gora. Ada sekumpulan, dia panggil kumpulan mencari kiamat. Oh, dia panggil konspirasi. Lo ni kiamat tak lama nak mari. Dajjal tobik duduk situ sini, Imam Mahdi. Macam-macam teori dah ada. Sekumpulan puak dia ni tak sedut dengan kapur ni. Dia nak duduk lautan dah. Main kuda, sebab dia kata sikit lagi minyak habis, kita nak pergi perai tak boleh dah, tak ada minyak. Kapal terbang tak boleh terbang, kereta kebal tak jalan, hop jalannya kuda. Jadi puak dia duduk rompok dalam bukit, duduk pahal sendiri gitu agama, kita kata ini juga berbahaya. Dia akhir sekali, dia akan bawa mungkin jadi benda ajaran pelik, kita kata tak suruh carilah kiamat. Kiamat akan mari. Maknanya, dia panggil hari tanpa tarikh, kiamat akan berlaku. Tapi yang pentingnya kiamat tu hari Jumaat. Satu lagi, tulis ni para jemaah. Satu lagi, tarikh kiamat. Hak ni, dia panggil kiamat kecil. Kiamat individu. Apabila nyawa sudah dihalqum. Iza balagatil hulqum wa antum tanzurun. Ketika orang itu nyawa dihalqum, kita tengok dia. Biasalah, kalau ustaz atau imam ni, biasa tengok orang nazak. Dah. Orang kat nak mati, kita pergi melawat. Kita hak tak percaya kalau orang sakit ni, tapi biasanya kita akan tengok keluarga kita nak mati. Ya, biasa tak tengok. Tengok orang nazak nak mati lah ke mana. Tak nampak. Pada waktu tu, waktu dia nak mati tu, malaikat penuh dalam rumah. Malaikat dia panggil, sama ada dia tu orang baik, maka dihadiri oleh malaikat rahmat. Dan sudah pasti, malaikat maut ada dekat dia. Maka bila mari waktu nak mati, waktu tu hijrah, tak boleh lagi. Pintu taubat sudah tertutup. Para jemaah sekalian, sebab apa waktu kita nak mati, waktu nazak, tak boleh taubat lah tiga tu. Sebab apa? Kenapa? Kena jawab nak dengar. Kalau betul tak apa, tak betul pun tidak kena, tidak foto markah ke apa. Pasal apa? Sebabnya orang nak mati, kita berdoa kepada Allah SWT, Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah. Kata amin belakang. Bila orang nak mati, dia nampak dah tempat duduk dia, syurga ke nak pergi ke neraka, na'udzubillah. Malaikat mari bisik, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat mari bagi tahu, hei saudara, kalau orang itu beriman, orang yang baik, orang yang soleh, wahai saudara, la takhafu wa la tahzanu, mu jangan takut, mu akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan amalan kamu. Wa la tahzanu, tak usah duka cita lah, isterimu, anak-anakmu, cucu-cicitmu, oleh kerana mu orang baik, Allah akan jaga mereka. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, terimalah khabar gembira dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita duk baca sejak budak lagi kita dengar, siapa yang buat baik, Allah Taala janji dengan syurga. Alhamdulillah. Jadi oleh kerana nampak masa tu syurga kau nampak ke neraka ke, jadi ketika itu kalau menyesal tidak berguna. Maka pada jemaah sekalian, hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dengan sanad dalam Musnad, dalam Abi Daud dengan sanad yang baik, bahawa hijrah tidak terputus selagi pintu taubat terbuka. Baik, sekarang ini perlukah tidak hijrah kita? Nak pergi hijrah mana? Di mana tempat kita nak berhijrah sekarang? Di mana? Saya nak pergi duduk Mekah contohnya. Nak pergi duduk di Madinah, nak pergi duduk di sana sini. Setengah orang itu nak pergi duduk pondok. Kita kata duduklah di mana atas dunia hari ini pun, yang pentingnya hijrah yang paling utama sekali, tuan-tuan tanda, kita nak hijrah, iaitulah hijrah sebagaimana dalam hadis satu lagi, hadis yang menyebut tentang hadis Abdullah bin Amru, qala rajulun, seorang laki-laki mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul hijrati afdal, wahai Rasulullah, hijrah manakah yang paling afdal, yang paling baik, hijrah mana?
Qala sallallahu alaihi wasallam, sebut nama kita, kita nak sebut nama Nabi banyak ni, nak suruh kita boleh selawat. Tak. Ingat Jumaat, ingat selawat banyak. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antahjura ma kariha rabbuka azza wajalla. Syarat hijrah yang paling baik ialah hijrah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah azza wajalla. Jadi sekarang ni para jemaah sekalian, kita balik, kita balik, kita cuba siasat. Boleh tak boleh kita siasat? Dalam banyak-banyak senarai, kita buat senarai kanan, senarai kiri. Senarai kebaikan yang kita buat, berapa banyak ada? Mula-mula senarai-senarai, kita semak rukun Islam. Kita semak rukun, rukun Islam. Yang pertama sekali, dua kelima syahadah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahu belakang makna dia ni? Tahu belakang. Tapi cukup kau dengan kita mengucap saja, tapi tidak tahu muktada, isi kandungan la ilaha illallah itu sendiri. Kita kena belajar, kena tahu. Oh, dia kata saya tahu. Tahu apa? Tahu sifat Allah Ta'ala ada 20 contohnya. Sifat yang mustahil bagi dia 20. Kemudian bila kita kata kita tahu Allah, bermakna kita kena kenal Allah SWT, mana yang Allah Ta'ala suruh, mana yang dilarang. Itu bawah mana bagi kita kata duduk di bawah kategori la ilaha illallah, bukan sekadar mengucap saja dengan mulut, itu pintu. Tapi dari sudut amali, kita kena tahu apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan larang. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, apa yang Nabi kita suruh, apa yang Nabi kita larang, barulah kita kata semak yang pertama. Kita pergi yang semak yang kedua, solat. Lani para jemaah sekalian, bak semayan. Kita tak usah tanya, sini lagu mana anak jemaah? Sebab boleh katakan dunia ni lebih kurang belakang lah. Ada orang semaya terbagi pada tiga kategori. Dia semaya sungguh dengan solat berjamaahnya, dengan kita kata alhamdulillah, ini hak nombor satu darjat. Kita letak senara kita. Aku ni masuk ke tak masuk dalam kumpulan ni? Hak mari malam ni masuk belakang dah ni. Nah. Kita bimbing hak tak mari tu nak lagu mana? Nak suruh mari. Ada ke cara-cara, pernah kita musyawarah berbincang, perhotok kita ni macam mana kita nak suruh orang mari masjid? Ada buat dah? Bicara tak email apa dia jawab tu, enggak dia pengurus ya. Pelaku nak suruh, oh dia kata kita buat majlis. Malah tu ya adanya. Masalah kita mari juga. No, macam-macam lah ni orang buat. Siapa dia budak mari boleh bagi duit, boleh duit sekolah. Pakai lah hari tak ada sekolah. Hari tak ada duit mari tak mari. Eh? Panggil penceramah selebriti, penuh masjid. Okey, lupa mari. Nah. Malam esok sebetulnya juga. Tak siapa. Orang panggil, tak siapa seru. Jadi, macam mana kita nak buat semakan kepada masyarakat kita ni supaya biar boleh mari lagi ramah. Nah, itu kita kena pakai fikir. InsyaAllah, tuan-tuan ahli jatuh puasa masjid boleh berfikir macam mana kita nak ramaikan. Nah, sebenarnya, ramad dah kalau kita kira. Nah, kalau kita buat surah kecil ni, masjid malam ni penuh dah ni. Muka masjid luah lagu ni, tak payah nak penuh. Hari jemaah penuh? Hari jemaah? Tak penuh kali ni. Nah, dengan ahli qaryah ramah ni. Baik. Maka kita kena nak jemput orang, nak panggil program, alhamdulillah, itu salah satu daripada usaha. Tapi nak beri kesedaran supaya, sebagaimana semakan yang pertama, semaya jemaah lekat tak lekat? Kita kata kita nak hijrah tahun ni, biar semaya hijrah maya jemaah ya dulu. Kita kata alhamdulillah. Yang kedua, semaya tapi jemaah tak apa lekat. 3/5. Nah, subuh ada, ghorib ada. Kadang-kadang isu ada, zuhur asar tak tahu duduk mana. Ada kata zuhur asar tak ada, muka kita duduk di, duduk di apa ni, tempat hijau. Tempat kerja kita boleh juga semayan. Kau tak boleh? Alah, ni banyak dah tempat-tempat kerja. Kalau tempat kerja di pejabat lah, kalau kerja di benda ni payuh. Mungkin duduk jauh-jauh. Tak.
Duduk jauh-jauh nak mengajar agama mana? Duduk jauh. Ini kena usaha ke biar boleh. Kumpulan yang ketiga pasal jenis semaya tak semaya ni berat sikit. Maka di sinilah para jemaah sekalian, yang pertama kita semak kita. Yang kedua kita semak keluarga kita, anak-anak kita. Kalau duduk cara kau orang lain tak sudah kita ni. Betul tak? Orang tu tak semaya semaya. Pahan nak cucu dia mau semaya ke tak? Ah, sudah. Ha. Sebab itulah anak buat satu projek. Projek ni kita pun kena ambil juga sini ni. Nak ke tak sih? Nak deh. Nama dia projek masuk syurga sekeluarga. Ngono tak imeh? Kau pasal besar berdoa projek ni. Besar kita kurai sikit. Tapi nak ni belakang dah dah. Ini tu imeh lama ada. Projek kitanya masuk syurga sekeluarga. Boleh? Dia kata lagu mana ustaz projek? Eh, kita ni waktu orang tanya ada tuan-tuan nak pergi syurga. Semua akan jawab nak belakang. Kau ada yang jawab? Tak sih. Tak ada yang jawab. Kau tengah tidur pun jawab nak. Dia kata. Gapa nak? Syurga lah. Mari soalan yang kedua. Nak pergi berapa orang? Soalan yang kedua. Nak pergi berapa orang syurga? Nak pergi berapa orang? Tanya dia. Semua. Habis anak-anak nak pergi belakang. Cucu pakar menatu nak pergi. Alhamdulillah. Soalan yang ketiga ni jangan marah. Ini dipanggil soalan muhasabah ni, soalan nak hijrah lagu mana ni. Nah, soalan yang ketiga, waktu mari masjid ni berapa orang mari? Dia pakai suka sama dia tak apa, jangan suka. Jangan hakit tak. Allah dia kata ustaz mari kata lagu tu tak sedap dah lah. Dalam rumah kita ada 5 orang. Ada 10 orang. Kok mari masjid dah, ahli masjid kita ni kita kata istiqamah mari 200 orang. 200 kali 5 berapa? 1000. Penuh dalam masjid kita. Kesalahan kita bukan kesalahan orang lain. Salah kita sendiri sebab kita tidak lancarkan projek masuk syurga sekeluarga. Allah budak ni payah basuh lah. Dan kakak gorik ni tak apa ni. Duk main lagi. Aku pergi lah. Start motor mari masjid sore. Naik kereta mari sore. Mak dia punya tinggal sebab lambat pakai kanan. Lambat lah makcik dia ni. Pakai orang tengok dia tinggal pakai sore. Jadi kita nak pergi syurga, so keluarga. Tanya pergi masjid, orang lambat kita tinggal. Lah. 10 minit lagi nak azan, bunyi loceng dari rumah. Ha, siap. Siap berwuduk, siap berpakaian molek. Sebab kita nak masuk syurga-syurga, mari kita pergi masjid belakang. Malam ni ada kuliah, malam ni ada ceramah, malam ni ada kelas fardu ain, malam ni ada kelas Quran. Pergi. Itu dia kata, itu yang pertama sekali. Maka kita mengatakan, semakkan yang kita nak buat, iaitulah bagaimana kita nak perbetulkan hidupnya ini, iaitulah tak mungkin manusia ni mesti berhijrah. Kita jangan duk mikir hijrah tu besar sangat, tak ada. Hijrah kecil-kecil lah. Ana duk kempen. Lo ni kita kempen anak-anak yang tinggal mak dia di kampung, tinggal mak di kampung. Duduk sore kadang-kadang di rumah pun. Duduk dengan ayuh dia sama-sama lama belakang. Dah. Tengok mu, tengok aku gitulah. Dia senyum, kita senyum, tukar senyum. Senyum dengan teriuk pun tukar kita dah yang lama mari. Jadi kita kata anak-anak, hok tinggal ibu bapa di kampung, hok tak ada keluarga dah lah. Anak duduk bandar belakang, hok mari tak di pondok. Biar dia belajar, biar dia habiskan masa terakhir dia ni. Dengan apa? Dengan belajar. Kelah berdoa yang masuk, solat jemaah setiap waktu. Kita kata itu di antara hijrah. Dah hijrah nak gimana lagi tadi? Jadi hijrah yang maka para jemaah sekalian, hijrah yang utama sekali dalam hidup kita ni, iaitulah selain daripada kita semua amalan-amalan kita, dia panggil hijratul qulub ilallah. Kita nak hijrahkan hati kita ni kepada Allah. Karena itulah kata di ulama tasawuf, dia kata apa? Hijrah kita berlari nak jumpa dengan makhluk jalan dengan kaki. Hijrah kepada makhluk dengan kaki, hijrah kepada Allah dengan hati. Nah, boleh faham kau maksud dia? Hijrah kepada makhluk dengan kaki. Mana kita nak pergi mana tahu? Nak pergi jumpa orang jalan kaki. Lepas tu nak pergi hijrah dengan Nabi, dengan hijrah kepada Allah dengan hati. Maknanya kita kena betul channel hati kita ni biar ada ikhlas dalam ibadat kita. Biar amalan yang kita buat betul apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla,
barulah kita terasa, oh lagu ni rupanya hak kita nak kata nak sana. Jadi kita nak kata masuk syurga sekeluarga. Jadi kita kena semak dalam hidup kita ni. Semaya anak cucu lagu mana. Lo ni payuh pada jemaah sekalian. Boleh katakan payuh anak-anak kita lo ni. Itu dalam bak semaya. Dalam bak kawan-kawan anak kita lagu mana. Ni kalau hak anak-anak perempuan pula ni. Dalam bak tutup aurat. Hei payuh. Zaman dulu. Anak duk perhati tahun. Tahun 80-an. Kita panggil 80-an dulu. Kalau budak hak yoya ni, hak nakal ni, dia tak tudung. Ha, kenal tu. Dia budak tak tudung. Tak anak apa yoya. Anak Pak Haji mana senang. Lepas tu mari satu model baru. Dia tudung kecil. Belik tekak. Nah, orang panggil tudung kecil. Pulah tekak ya kain tudungnya. Tak tutup pun dada. Lepas tu pakai seluar ketak bawah. Ha, ni tak jadi ni. Hak ni tidak hijrah ila Allah ni. Mana hijrah kita ni? Iaitulah dari sudut pakaian anak-anak kita kena jaga. Makcik-makcik, ibu-ibu, mak haji kena tengok pakaian anak-anak. Kalau kita tak tengok pakaian anak-anak, siapa nak tengok pakaian anak kita? Siapa nak tengok? Siapa nak tegur? Jadi ada juga orang mari tanya soalan. Dia kata, "Ustaz, saya dah kahwin ke anak saya?" Bila saya kahwin, orang kata tak ada lah tanggungjawab kita je. Suami dia lah tanggungjawab. Lepas tu, kalau ni saya dapat maklumat, anak kita tak utuk aurat. Semaya pun jaga-jaga, cekelak-cekeluk. Majik pun tak pergi. Adakah kita berdosa? Soalan dia lagu tu nak jawab. Kita nak jawab lagu mana soalan pelik lagu ni? Ayuh mari tanya. Dia kata suami tak tanggungjawab. Anak dia tak utuk aurat. Semaya pun tak. Kita kata ibu bapa kena tahu. Bila kita kahwinkan anak dengan suami dia, tanggungjawab suami 100% kena ambil tanggungjawab isteri dia, duduk di bawah tanggungjawab dia. Makan minum dia, tempat tinggal dia, pakaian dia, kasih sayang dia, semuanya suami kena beri. Adakah kita ibu bapa lepas berlepas diri daripada anak? Tak, belum lagi lepas diri. Tidak ada kemerdekaan mutlak dalam Islam ini. Kita kata, oh, bebas dari dia, dia sudah merdeka. Tak ada merdeka. Sebab di sana ada satu akta dalam Islam. Nama dia akta Al-Amru Bil Ma'ruf Wa Nahyi Anil Munkar. Oh dia, tegurlah anak awak. Takkanlah ayuh tak boleh tegur anak. Ada juga makcik. Dia mari bisik, dia kata, "Ustaz, saya boleh tegur anak saya." Tapi dia kata, "Kalau mak tegur sekali lagi, saya tak balik dah cuti ni." Benar kita dah. Ki anak dia tak tuduh. Ha. Saya tak balik dah. Mak nak suruh saya balik ke? Ke biar kita duduk di bandar atau saya balik. Sebab apa? Sebab dia kata mak dia celupa mulut duk tegur ke dia. Balik tengok pakaian atau untuk aurat lah. Anak-anak pun berjerebah macam satu pari belakang pakaian. Dah, dia kata kalau mak tegur lagi, dia kata sibuk hal dia tak mau balik. Kita nak kata lagu mana tuan-tuan? Kalau anak amarah gini, berani tak berani kita? Tak pernah tegur. Maka kita mengatakan jangan. Ibu bapa masih lagi bertanggungjawab. Tidak ada hijrah yang total daripada keluarga kita. Dan tidak ada kemerdekaan yang sebenar. Maka disitulah kita mengatakan bahawa Merdekanya kita ni apabila kita boleh bebaskan diri kita daripada dikongkong oleh yang pertama. Undang-undang penjajah masih lagi mengokong kita. Maka menjadi tanggungjawab ahli-ahli perundangan. Orang-orang yang bertanggungjawab, dia kena bertanggungjawab, kena ubah. Kita boleh buat setakat yang ada je, nak kata apa. Nah, satu. Oh, tak sedut mikirlah hak besar. Nak buat hak besar, tak boleh, luar daripada kemampuan kita. Kita ambil hak kita mampu. Dalam rumah tangga kita, akta je duduk di tangan ayah. Iaitulah anak bila tak solat, anak bila tak semaya, adakah kita bagi kebebasan kepada dia? Seperti orang panggilan ni, dia panggil human right, hak asasi manusia. Kita kata tidak. Kita ni bagaimana keadaan sekalipun, mesti terikat dengan undang-undang Islam. Dua hari lepas saya pergi ke kawasan orang asli. Dekat dengan kawasan orang asli ni. Kawasan kita tak sebutlah nama tempat. Takut orang panggil jadi masalah kepada pendakwah situ.
Orang asli ni masuk Islam lama dah. Tapi dia tak tukar nama dia, dalam kenalan dia tak tukar agama Islam. Tak boleh. Kalau kita orang Islam dah ni sebenarnya. Tak, dia tulis agama Islam. Sebab itulah pejuang-pejuang Kristian hok dalam duduk dalam negara kita ni, pembesar-pembesar ke orang kecil ke, tak tersebutlah nama kumpulan. Takut jadi benda lain. Dia nak sangat kalau boleh jangan tulis agama dalam kenalan. Jangan tulis. Tapi alhamdulillah, lo ni kita ni ada kenalan, kita ada agama ke tak? Kenalan kita ada agama ke tak? Ya lo kata telah tengok. Takut tak ada dah, ha. Confirm ada. Jadi popo hok tak ada agama ni, orang-orang Kristian dia tahu dah orang dia masuk Islam 20 tahun dah mari, tapi dia masih lagi masih mari duduk ngepe. Bila orang tanya kenapa ngepe, dia kata dia tak ada agama, bukti kak kenal dia tak tulis apa-apa. Jadi alhamdulillah sekarang ni para pendakwah sedang berusaha untuk mendaftarkan mereka yang telah Islam, tukar kak kenal dia biar ada agama. Nah, ini di antara masalah kita sekarang. Jadi kita orang Islam dalam negara merdeka yang agama Islam boleh tulis kak nala kita agama, kita mengatakan itu salah satu daripada kebaikan untuk kita. Eh, orang tak untuk orang. Rupa dia pula lebih kurang dengan rupa sama ada rupa orang bukan Islam lain, yang majoriti bukan Islam, macam orang Siam ke, nah, Cina ke apa. Kalau salah dia mati, kita nak kita mana dia tu? Kalau mati tu ada tuduh, ada apa, boleh tanda. Tengok kat nalai apa, tak ada tulisan. Nak tanya mana orang ni? Jadi masalah kepada kita para jemaah sekalian. Jadi itulah di antara perkara yang kita kena usahakan supaya kemerdekaan dalam satu benda perkara tidak mutlak. Kita hanya merdeka selagi kita boleh duduk di bawah undang-undang syariah Allah Azza wa Jalla. Jadi undang-undang syariah Allah Ta'ala, kita sebagai seorang Islam mesti semaya. Mesti jaga halal haram makan minum. Di Malaysia ni halal haram kita senang sebab kita ada logo halal. Air pun ada logo halal juga. Nah. Siapa ada orang pertikai, dia kata pedoh gapo air logo halal. Air orang tak semeleh. Ha, nak kata kan tak? Dia orang hok nanya soalan ni sedak juga. Kita nak jawab ni payah. Betul tak? Orang nanya soalan sedak, orang nak jawab ni payah. Bila tanya orang pejabat agama bagi halal, dia kata halal ni bukan sembelih saja. Halal dari sudut kebersihan. Kile hok dia buat tu tak campur dengan air arak ke, ada benda-benda yang haram di tempat tu. Mana kalau satu kile ni ada arak, ada air mineral, kita kata lah, tak boleh. Itu dia panggil halal, maknanya bukan sembelih saja, tapi kita senang. Waktu anak pergi ke Jepun melawat di sana. Dan alhamdulillah sahabat kita di Jepun telah tubuh satu pusat dakwah. Nama dia Japan Dakwah Center, JDC, yang dikendalikan oleh anak Melayu, anak Malaysia. Dia jadi pendakwah di sana. Setakat kita buka baru ni sudah 3 tahun dah, belum Covid sikit. Sekarang ni sudah masuk 60 orang Jepun masuk Islam. Alhamdulillah. Bila kita pergi, dia tak ada logo halal Jepun. Kata nak makan lagu mana ni? Kita hok biasa dengan logo halal ni payuh nak makan. Dia kata, ustaz, bila duduk dalam negara lagu ni, kita kena kembali kepada asal. Asal satu benda tu halal sehingga jadi haram. Dalam bab muamalat. Asal benda tu halal sehingga jadi haram. Patut memakai ke mana? Dia kata bila kita nak makan, kita kena tengok. Kalau daging, ayam, itik, benda-benda sembelih, itu kita kena pastikan bahawa disembelih oleh orang Islam. Jadi kita tahulah ini kedai ni ada orang Islam, ini tak ada orang Islam. Kalau kedai tak ada orang Islam, terus duduk beli memang benda tak sembelih. Benda lain kita tengok pada isi kandungan. Gapo dia isi kandungan dia. Kalau tak ada benda haram, dia halal. Jadi kita kata, payuh lagu ni. Jadi kita mengatakan, tak tahulah kita kata, payuhnya hidup dalam suasana, kalau kita tidak menghayati suasana Islam yang semati, keluasan Islam itu berat. Maka hari ini timbul daripada anak-anak orang Islam sendiri,
yang coba nak merdeka dari merdeka mereka belaka. Merdeka daripada apa? Daripada agama. Dia mula pertikai kenapa Islam ni dalam bab pusaka tak sama anak laki-laki perempuan. Anak laki-laki boleh dua, anak perempuan boleh satu. Ada dengar tak dengar? Kau tak dengar? Kalau tak dengar tu tak main internet tu. Tak sudut main lah internet buat sabuk pala je sebenarnya. So. Ha. Dia pertikai undang-undang Islam. Anak orang Islam pertikai undang-undang Islam. Kita kata ini benda ajaib dalam dunia. Kalau orang kafir pertikai tak apalah. Memang dia kafir. Tapi kalau orang Islam pertikai, ajaib ke tidak? Ajaib. Ini sehari dua ni pula, anak orang Islam pertikai pula beberapa enakmen yang diluluskan oleh negeri kita ni untuk menjaga kepentingan Islam. Pertikai. Ada berapa belah ni? Tanya ustaz kita. Tak? Berapa belah kih di bawah? 12. 20 lebih. 20 lebih enakmen yang nak menjaga kepentingan Islam disaman oleh anak orang Islam. Nak kata apa? Klik kata pelik. Kita mengatakan para jemaah sekalian, kita nak merdeka-merdeka. Tapi kemerdekaan dalam Islam bukan mutlak semua benda kita boleh buat. Lah, kita ada peraturan dosa pahala, ada peraturan halal dan haram yang kita kena ikut. Jadi di sinilah para jemaah sekalian, itu di antara tajuk yang kita nak bincangnya, iaitulah tajuk kita nak masuk syurga sekeluarga. Jadi kita berhenti sekat dulu lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita pada malam ini. Boleh kita boleh buat bekalan. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.